Dan sementara itu, JMKM turut mendapat maklum balas positif kerana mampu meringankan beban kos sara hidup rakyat, terutama golongan isi rumah berpendapatan rendah. Jadi untuk perkembangan JMKM di Negeri Sembilan, langsung bersama-sama Nora Syikin Harun di sana. Silakan Syikin. Terima kasih. Di Negeri Sembilan, program jualan murah keluarga Malaysia JMKM diteruskan di 11 Dun, iaitu termasuk di Dun Paroi. Dan ketika ini saya berada di Pasar Segar Syahril di kawasan Taman Bandar Senawang bagi meninjau situasi semasa jualan murah keluarga Malaysia. Dan apa yang saya dapat kongsikan, orang ramai tidak putus-putus datang berkunjung ke sini bagi mendapatkan barangan keperluan asas dengan harga yang lebih murah berbanding harga di pasaran. Dan untuk itu, berkongsi mengenai suasana JMKM di sini hari ini bersama-sama saya ialah pemilik Pasar Segar Syahril, iaitu Encik Syahril Muhammad Syahril Azizi. Baik, Encik Syahril, boleh kongsikan suasana JMKM di sini hari ini? Baik, alhamdulillah hari ini yang kita nampak sambutan daripada orang awam sangat menggalakkan lah. Kita nampak banyak muka-muka baru yang tak pernah datang ke kedai ini So itu adalah good lah untuk kami punya bisnes, dan selain itu kita dapat juga membantu lah kan dalam pada ekonomi yang tak berapa nak menentu ni, so dapat mengurangkan beban rumah tangga mereka. Cik Syahril, boleh kongsikan apa antara barangan keperluan yang diniagakan menerusi jualan murah keluarga Malaysia hari ini dan juga bagaimana dengan harga yang ditawarkan? Okey, baik. Hari ini kita ada tawarkan ayam semurah RM15 untuk 2 ekor, di mana sekarang ni kalau kita ikutkan harga pasaran sekilo lebih kurang RM8.90 sehingga ke RM9.40. So hari ini kita tawarkan sebanyak 2,000 ekor dengan harga 2 ekor RM15 saja. Selain itu kita ada juga sediakan seafood, ikan, lepas tu sayur-sayuran, lepas tu dan juga barang-barang lainlah dengan harga yang lebih jimat. Cik Syahril, mungkin Cik Syahril boleh kongsikan sehingga tengah hari ini mungkin berapa sasaran pengunjung yang datang ke Pasar Segar Syahril ini? Baik, daripada apa kita nampak daripada pagi tadi, sebenarnya pengunjung dah datang lebih kurang pukul 7.30, walaupun kita start perniagaan pukul 9. Okay? Daripada awal daripada datang. So daripada tu kita anggarkan lebih kurang 300 atau 400 pengunjung dah datang. So kita menganggarkan lebih lagi bila kita akan buka sampai pukul 4 petang nantilah. Mungkin Cik Syahril boleh kongsikan berapa banyak produk untuk jualan murah keluarga Malaysia untuk hari ini saja yang telah dikeluarkan, yang diniagakan? Okey, untuk hari ini kita ada lebih kurang 12 jenis lah, termasuk 4 jenis sayur, 4 jenis seafood dan lain-lain tu adalah barang runcit lah, termasuk telur, beras, lebih kurang macam tu lah, kita ada macam-macam kat dalam. Cik Syahril, sebagai peniaga, mungkin bagaimana Cik Syahril melihat usaha kerajaan menerusi jualan murah keluarga Malaysia ini? Saya menyokong penuh usaha kerajaan dalam usaha macam ni, sebab macam saya sebutkan tadi, keadaan ekonomi yang tak berapa nak baik ini, kebanyakan masyarakat tersempit. So kewangan tak berapa nak stabil, jadi bila dapat jualan murah ni, so dapat membantu mereka lah meringankan beban. Terima kasih banyak Cik Syahril atas perkongsian itu. Baik, sekian dahulu perkongsian dari jualan murah keluarga Malaysia di Dun Paroi. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan.